Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Okey, selamat datang ke Home Cooking VRBL Kitchen. Okey, ini adalah sayur petala baru beli dari pasar. Okey, dengan menggunakan satu petala ini, kita boleh masak dua resipi yang berlainan. Okey, menu hari ini saya nak masak satu resipi yang istimewa dengan menggunakan kulit petala ya. Kulit petala ni jangan dibuang, ia sangat berkhasiat. Okey, nama menu ini adalah Pirkanggai Tol Tuyel, iaitu sejenis chutney. Ini adalah masakan kaum India dan masakan orang dulu juga. Okey, caranya sangat senang untuk disediakan. Okey kawan-kawan, sekarang jom kita lihat cara-cara membuat resipi ini. Okey, mula-mula kita cucikan petala ini dengan bersih. Kemudian kita buangkan kulit yang keras ini. Kulit yang keras ini tak diperlukan ya. Okey, hiriskan begini di seluruh bahagian. Okey, sekarang kulit yang lembut ini yang kita akan guna untuk resipi ini ya. Ikut cara yang anda lihat di video ini. Okey, dah siap hiris. Okey, satu biji kulit lembut petala telah disiap hiris. Okey, nanti isinya saya akan masak resipi lain ala Chinese style, memang sedap. Okey, video resipi ini saya akan upload untuk episod yang akan datang. So, stay tuned. Okey, kulit petala ini tak perlu bilas sebab tadi kita dah cuci dengan bersih. Sekarang kita potong kulit ini dengan saiz yang kecil. Okey, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk resipi ini, sikit saja. Kulit lembut petala, 12 biji bawang merah kecil, tak perlu hiris ya. Ini satu tangkai cili hijau. Asam jawa tanpa biji dalam sebesar 20 sen ataupun satu sudu kecil untuk rasa masam. 4 tangkai daun kari, 5 ulas bawang putih dihiris dengan panjang, setengah biji kelapa parut. Ini adalah bahan yang penting untuk resipi ini ya. Okey, jom mula masak. Masukkan minyak masak sedikit saja. Okey, bila minyak dah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumiskan beberapa saat. Kemudian masukkan cili hijau, daun kari, tumiskan seketika. Kemudian masukkan kulit petala, tumiskan dalam 30 saat dengan api sederhana. Masukkan kelapa parut, kacau sehingga kelapa parut kering dengan beberapa saat. Tapi yang penting sekali, jangan tumis sampai jadi warna keperangan ya, nanti rasanya tak sedap. Kemudian masukkan asam jawa, garam secukup rasa. Kemudian kacau sekata dan boleh tutupkan api. Okey, sekarang boleh angkatkan. Tunggu sehingga jadi sejuk.
Okey, dah sejuk. Sediakan pengisar. Masukkan semua bahan dalam pengisar. Kemudian masukkan air yang telah dimasak ya, sikit demi sedikit. Dan mula kisar. Okey, dah siap kisar. Lihat ya, harus kisar begini supaya bila dimakan rasanya akan crunchy. Jangan kisar lembut sangat dan jangan cair sangat ya. Okey, sedia dihidang toyel kulit petola yang sangat mudah disediakan dan bagus untuk kesihatan. Sesuai dimakan bersama apa jenis lauk, kari ataupun nasi putih saja. Anda pun cuba ya sekali, memang sedap. Jika suka video ini, jangan lupa like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video yang lain. Terima kasih.